Hai para penggemar dari Arya dan juga Amanda Manopo, apa kabar? Nah, kali ini Mimin ada berita mengenai nih, ada istri dari Arya Saloka yang tengah dihujat oleh netizen. Pasalnya di saat sang suami, yaitu Arya Saloka, tengah diinfus, yaitu lagi sakit nih guys, terbaring lemah tak berdaya, justru Putri Anne bahkan tidak memposting suaminya tersebut dan dirinya malah endorse nih ga. Dirinya pun lagi jalan-jalan bersama anak tercintanya dan juga di dalam mobil seperti ingin jalan-jalan ke suatu tempat sepertinya. Maka dari itu netizen pun berspekulasi jika Putri Anne sudah tak lagi care dengan Arya Saloka. Dan ada juga netizen yang bahkan membanding-bandingkan Anne dan juga istri dari Indra Bekti, yang mana istri dari Indra Bekti ini juga menggugat cerai sang suami ketika Indra Bekti sedang sakit parah ya guys. Nah, inilah cuplikan dari komentar-komentar dari warganet tentang Putri Anne yang tidak terlalu care terhadap Arya Saloka, ujarnya ya. Nah, seperti apakah? Inilah selengkapnya. Namun selain itu ada Arya Saloka justru yang sedang membuat kegabutannya hakiki, yang mana dirinya memposting beberapa quotes dan juga kata-kata lucu nih guys. Mungkin ini adalah salah satu penghibur untuk Arya Saloka di kegabutannya yang mana tengah menjalani rawat inap di dalam BKT lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta. Kita doakan saja yang terbaik untuk Arya Saloka. Semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan lagi. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang sopan. Dan berikan komentar kalian ya guys tentang komentar netizen terhadap Putri Anne. Cukup sekian informasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.